Nah teman-teman, kali ini kita di daerah Muara Jaya ya. Kita mau ngulik sebuah kembang yang lagi viral. Ternyata di sini banyak kembang viral. Nah ini ibu yang punya kembang. Nah bu, nanti aku minta dijelaskan ya kembang apa aja yang ada di sini. Tapi saya tidak tahu. Loh tapi kan sampean sing duwe. Duwe tapi tidak tahu namanya. Oh namanya nggak ngerti ya. Nah saiki tunjukkan kepada saya bu. Kembang, kembang apa aja yang ada di halaman rumahnya ibu ini? Nah, ayo mulai. Ini namanya bunga Black Sipit. Bukan. Apa? Kuping kelinci. Oh, kuping kelinci. Ini Black Sipit. Anthurium. Oh, anthurium tuh seperti ini. Iya. Iki lagi viral. Seperti itu. Lah kok enak serintile? Ini biar subur. Oh, terus iki sing mlunuk-mlunuk ya apa iki? Oh, ini kaktus. Mlunuk teman-teman. Ini kaktus bintang. Ini lidah mertua. Mertuanya siapa? Mertuanya yang mau jadi mertuanya. Terus endine ya? Iki lho sing lagi viral tuh kembang ini, Bu. Susah dipertanyakan yang ini, saya tuh enggak tahu. Aglo uduk uduk. Nah terus iki sing merambat iki apa iki? Ini bunga, bunga merambat yang ditanam untuk di mana? Contohnya kayak ini iki ya. Iya. Oh terus dina iki dina opo ayo. Mau ke opo iki? Kamboja merah. Heeh. Terus? Ya, jenisnya anthurium juga. Sik, Bu, aku ning ngarep, Bu. Oh, alah, kok ya kan. Sampai ning kono ae. Malah ngerti di shooting aku ya tak macak. Alah, wis ngene wis ayu kok ora usah macak-macak sisan. Anthurium giyak iki. Iki iso gede, Bu, jarene, Bu ya? Iya, bisa. Terus? Bisa mahal ini. Piro kira-kira? Kira-kira kalau ya saya yang jual ini bisa 1 juta. Enak sing tuku emang ya? Ada. Ini bunga apa? Beringin. Beringin. Biasanya beringin enak medine, Bu. Oh, kalau di sini enggak ada. Yang jadi medinya saya. Oh. Iki putih-putih. Oh, mirale kayak kembang kuning jero. Endi? Aku leh mlebu iki. Pak, aku izin lebu ya, Pak. Heeh. Ini kembangku. Endi? Kembang ibuke ternyata akeh, teman-teman. Endi? Wow. Nah. Endi? Ini kalau ini dijual belikan. Iki dagangan. Iya. Piro, Bu, sakmene iki, Bu? Yang mau ini 50 ribuan. Terus sing sore? Ininya 250. Anune cagake tok. Iya. Oh, iki. Hmm. Terus. Mana? Iki kembang urip apa mati? Mati. Terus endi neh? Sing ngesor piro? Ini semua 50-an ini. 50 ribuan, teman-teman. Ya. Tapi aku wingi ning videoku, Ibu. Iya. Aku enek bunga iki tapi sing bener-bener hidup. Nah, kembang iki. Itu bunga kipas apa ketu? Kipas apa namanya? Oh ya, pakai kipas. Oh, pakai kipas. Lah terus kae sing ning dhuwur kae? Kalau ini kan dari sampah itu rumah samping kan. Oh, oh. Bikin hiasan dinding. Ini oh. Juga. Jadi rumahnya terkesan rapih. Ini dari sampah. Sampah? Iya. Sampean pinter kolah. Ya inilah sampah-sampah. Ini kan plastik. Ini nih. Plastik. Terus sing ngecat ya sampean? Bukan dicat itu, ditimpah, disetrika. Wis sampean kabeh sing gawe? Iya. Wah, andalan teman-teman. Ternyata si ibu ini pinter membuat kerajinan sampah menjadi, menyulap sampah menjadi hiasan ya. Iya. Mana lagi? Endi mana lagi? Entek. Ya entek iki. Sesuk karek membuat bunga janda bolong. Oh, enak. Ya bisa. Aku
tunggu aja. Oh, okay. Channel berikutnya. Ke channel video berikutnya. Janda bolong. Janda bolong ya tak. Yo aku golek iki janda bolong. Tenanan apa sing bikinan? Yo sing bikinan yo kenek, tenanan yo kenek. Bikinan bisa nanti. Ini masih menyapu. Tukang shootingnya asik tekel. Mbak, ibu kayak mau apa mama es sampean? Iya. Waduh, lu kok mama es lucu. Bu matur nuwun ya wis diwawancarai. Wawancarai sampean lucu ah. Apa iya? Ya. Pokoknya aku matur nuwun. Kalau ada yang pesan boleh. Iki alamatnya nendi? Alamat Desa Muara Jaya Dusun 2. Nggone Ibu sapa? Ibu Sophiah Jahit. Ibu Sophiah Jahit. Nah, buat teman-teman kalau mau pesen aneka bunga-bunga, bunga asli ataupun bunga palsu ya. Nah, tinggal pesen pokoknya karo Ibu Sophiah Jahit. Alamatnya di Dusun Muara Jaya. Piro? Dusun piro? Dusun 2. Oh, Desa Muara Jaya Dusun 2. Dadah. Dadah.